Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aji Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Ya, kali ini masih edisi Ramadan. Ya, kita mau goes medium distance, medium volume. Ya, seperti apa keseruannya saat kita sedang berpuasa. Nanti kita goes barengan sama grup Ride O ya. Kita ketemuan di kantornya Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika. Kita baru start nih, ngumpul-ngumpul barusan di kantor PR. Ya, kita mau menuju arah Padalarang, terus ke daerah sekitaran Purwakarta. Nggak tahu mau nyampe mana nih. Nyampe Cikalong Wetan, Panglejar, Sawit, atau ke Pleret. Ya, lihat saja nanti. Oke, udah sampai Cimahi nih. Ya, Pak Dejo. Pokoknya Jakarta. Ya. Iya, udah nyampe KBP Padalarang. Belum keringetan nih. Lumayan. Ya, bikin efisien terus supaya nggak batal puasanya. Ya, saya pengen ngasih tips nih ke gimana caranya supaya kita nggak batal puasa ya. Nah, saat kita sedang goes bareng dengan grup seperti ini, coba kalau ada tanjakan, kita kurangin pace-nya supaya kita tidak masuk ke zona power lebih tinggi lagi. Nanti kita kejar mereka di turunan. Ya, ngumpul dulu di tempat KBP nih. Nunggu Pak Tirto barusan. Kita udah ketemu, cabut langsung. Barusan dari Kota Baru ke Padalarang ada nanjak-nanjak dikit ya. Saya sengaja melepaskan diri dari rombongan. Ada di depan. Nanti kita susul di turunan biar hemat. Jangan ngikutin pace mereka di tanjakan. Capek. Nah, ini tanjakan pertama menuju Sawit. Ada balik sih. Ya. Saya bisa di depan karena tadi ngejar di turunan. Lebih hemat. Oke, ini teman-teman. Tips yang kedua adalah jangan terlalu jauh jaraknya. Ya, patok sekitar paling jauh 75 kilo. Oke. Ayo Pak Tejo. Oke. Ayo ke pulik. Mantap. Udah mau bisa. Ditanyakan saya melanin. Biar dia masuk zona tinggi. Bulan puasa lagi, mau kemana buru-buru. Santai Pak Her. Mantap. Itu mah diturunan. Betul. Kata Pak Her juga apa tuh? Nyusul di turunan. Mantap. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman kita punya rencana lebih dari 75 kilo, kayak begini nih, mereka mau ke Sawit, ya saya motong jalan aja. Berhenti di satu tempat nungguin mereka balik. Tanjakan ketiga nih. Mulai berkeringat, euy. Ya, dikit lah. Ya, itu peloton depan. Kita biarkan saja. Biarkan saja. Kita dengan pace masing-masing. Ya, saya ditemani sama Pardis. Pardis. Ya. Ini tanjakan lumayan nih. Ada sekitar 13%. Tapi pendek, cuma 50 meter. Selebihnya 100 meter. Sekitar 10%. Makin turun, makin turun. Nah, mereka kayaknya mau ke Sawit. Saya cuma sampai sini saja. Cikalong Wetan. Nah, Cikalong Wetan. Kita tunggu mereka pulangnya. Biar lebih hemat, guys. Ya, akhirnya bareng sama Ko Alex.
Santai saja. Santai tapi ngebut tak kumaha. Ilmu tingkat tinggi itu. Tingkat dewa. Saya juga gitu sih sebenarnya, bisa santai tapi ngebut. Tapi balik arah alias di turunan, bukan di tanjakan. Santai tapi ngebut. Mantap, mantap. Bentar lagi mau nyampe Cikamuning. Mau menuju Padalarang. Sekitar 3 km lagi lah. Kurang 3 km. Ya. Badan masih oke nih. Keringat sedikit. Tadi berhenti dulu di Cikalong Wetan. Ya. Jadi badan masih seger. Oke, mudah-mudahan enggak batal puasa. Waduh. Bahaya nih. Yang di depan dipush terus sama Coach Yongki. Ah. Atlet saya udah naik. Mendingan turunin aja. Didorong-dorong sama Coach Yongki. Nyerah. Daripada. Biarin mereka ke depan. Ya, ini tanjakan terakhir Cikamuning. Lumayan nih, 11-12%. Kondisi masih oke. Istirahat sejenak di Indomaret. Udah nyampe Cimareme lagi. Alhamdulillah. Aman. Ayo, aman. Ada Coach Yongki mah aman. Nggak haus. Dia lagi nyiksa orang tadi tuh. Saya nggak mau disiksa hari ini. Saya mau damai. Walaik disiksa semua. Ya. Udah nyampe Cimareme. Lagi Cimahi. Jadi keluar dari zona nyaman. Ah, dengerin. Iya. Betul. Kalau mau kejalan, no pain, no gain nama juga. Kalau mau kaya, kerja keras dulu. Setuju, Coach. Kerja siang, sore, malam. Betul. Udah sukses, baru kita kembali. Betul, betul. Setuju, 100. Yes, sampai. Kita udah di Pasteur. Bentar lagi nyampe Gasibu. Finish. Alhamdulillah. Ya. Mulut memang udah kering. Banget nih, kering banget. Tapi kayaknya masih bisa tahan deh. Ini nggak tahu jam berapa nih. Speedo saya mati. Nanti kita lihat di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube Goes Happy. Sampai ketemu di video selanjutnya.